Yo guys, di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa juga di like dan komen ya. Halo cuy, jumpa lagi dengan gue di channel JF Gaming ini cuy. Nah cuy, gue masih bermain game Westland Survival cuy ya. Dan ini masih dalam proses perayaan Natal ya, sebelum akhirnya Natalnya berakhir. Di sini masih ada beberapa hari lagi sampai Natalnya berakhir cuy. Tapi di video kali ini cuy, gue mau menunjukin ke kalian, gue bakal buka semuanya box untuk menggunakan kunci tembaga cuy ya. Di sini kalian bisa lihat di samping gua ini cuy ya. Maaf, di sebelah sini maksudnya. Di sini sudah ada total kunci yang gua dapatkan sampai hari ini ya. Dan ini masih belum, Natalnya masih belum end ya maksudnya ya. Jadi di next video baru kita bakal fokus ke kunci warna hijau. Dan di next video lagi mungkin kita bakal buka kunci peti warna biru ya cuy ya. Dan di next video lagi terakhir kali kita bakal buka satu box yang di bagian tengah cuy ya. Di bagian tengah yang wajib kita buka dulu seluruh box, baru kita bisa buka box itu cuy ya. Jadi gue juga gak pernah lihat apa isinya. Jadi kalian pantau terus akun gue cuy, bagaimana keseruannya langsung aja. Tapi bentar cuy, di video kali ini juga gue bakal putar koin untuk mendapatkan tas ya cuy ya. Kita lihat saja apakah kita bisa dapatkan tas. Nanti juga di situ bakal gue sebutkan kenapa gue bukanya sekarang ya, bukan di akhir season atau akhir perayaan. Karena ya seperti Halloween kemarin gue bukanya di akhir perayaan cuy ya. Tapi sekarang gue bukanya sekarang. Di sini gue bakal tunjukin nanti hari, beberapa hari lagi Natal baru selesai. Jadi langsung aja bagaimana keseruannya. Seperti biasa tuh, jangan lupa di like dulu, comment, share, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Jadi langsung aja check it out. Halo cuy, kita sudah masuk ke dalam gamenya cuy ya. Nah, dari kalian lihat ini, proses event Natalnya masih ada 6 hari lagi ya cuy ya. Ya, kisaran 6 kali untuk beli koin atau beli inilah ya. Karena di sini kan 6 jam, jadi ya untuk hari 9 jam. Untuk hari ini harusnya gue sudah beli, mungkin nanti kita bisa beli kira-kira 6 kali lagi ya. Soalnya kan per hari sekali. Nah, untuk ini juga eventnya untuk hari ini gue sudah kerjain semua cuy. Jadi di video kali ini kita bakal fokus aja untuk buka petinya cuy. Jadi di sini gue sudah kumpul 131 kunci cuy. Tapi kali ini kita bakal fokus buka kunci dulu, baru kita putar ini cuy ya, seperti omongan gue di awal video cuy. Nah, gue sudah pakai pakaiannya yang asal-asalan lah ya. Nah, kita bakal langsung masuk ke bagian sini cuy ya. Nah, bagi kalian yang sudah ikuti video gue sebelumnya cuy, apakah kalian sudah menambang pohon ini? Pohon yang ada di sini apakah kalian sudah tambang semua cuy? Soalnya di sini ada 3 pohon yang bisa kita tambang dan taruh di rumah. Tapi taruh di rumah cuma bisa satu ya cuy ya. Terakhir sisanya ya gue simpan aja. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam peti. Di sini kita sudah buka semua ya. Di bagian sini gue sudah buka semua cuy. Nah, ini ada yang belum. Tapi kita ada terakhir kemarin kita di sini ya. Kita berhenti di sini kemarin karena ini belum gue buka ya. Kunci habis. Nah, sekarang gue sudah kumpul 131 kunci. Jadi kita langsung go aja. Kita buka semua kotak perunggunya. Harusnya inventory kita cukup lah ya. Ini harusnya ada... Oh, masih ada isi tuh. Untung gue cek, cok. Gue lupa. Oke, dan ini masih ada isi juga. Ini yang kalau seperti kalian lihat di map ini, cuy. Kalau petinya masih berwarna itu berarti ada isi ya, cuy ya. Nah, oh. Ini kunci, sorry, ini kunci yang kemarin nggak bisa dipakai ya. Ini kunci event tahun lalu Natal ya. Sengaja gue biarin aja di situ sih. Oke. Nah, kita buka semua lah ya. Sepertinya pun inventory kita bakal penuh ini ya. Semoga setelah kita bisa buka semua, semoga pohon kita langsung selesai ya. Karena gue juga nggak tahu berapa kotak box yang kita perlukan untuk bisa selesaikan pohon. Semoga dengan kunci perunggu semua kotaknya kebuka bisa selesai ya. Udah habis kah? Ini udah habis ya. Oke cuy, sepertinya udah habis ya. Nah, berarti gini aja cuy ya. Kotak perunggunya bentar banget kita buka ya, cok. Sisanya yaitu kotak hijau. Di sini kotak hijau kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya harusnya ya. 3, 6, oke, 9. Ini ada 5. Ini gue bisa buka sekarang sih. Tapi kita bakal fokus ke yang hijau dulu ya cuy ya, pelan-pelan ya. Jadi kalian wajib sabar sedikit cuy ya.
kita coba tukar kunci total kunci hijau 9. Tapi gue bakal recordnya di next video aja cuy ya, biar kalian makin penasaran ya cuy ya. Jadi kita bakal tukar dulu. Kita perlu 9. Nah, sedangkan di sini 1 hari 5 ya. Nanti jadi gua tukar dulu 4 kunci lagi. Nah, gua sarankan ke kalian cuy. Maaf, ini gua bakal geser. Nah, cuy. Kalian wajib perhatikan ini ya. Box hijau itu hanya ada 9 kotak. Ingat, hanya ada 9 kotak cuy. Jadi kuncinya jangan sampai kalian tukar berlebih ya. Nanti kalian rugi cuy. Nah, ini 5 ya. Jadi besoknya atau 5 jam kemudian, ini bakal ada tawaran baru dengan kunci bisa kalian tukar 5 kali lagi. Jadi kalau kalian ambil semua, total kunci hijau kalian ini jadi 10. Jadi gue sarankan kalian perhatikan, kita hanya membutuhkan 9 kunci ya cuy. Ingat, 9 kunci saja. Jadi jangan sampai 10, nanti kalian rugi 1. Soalnya kalian perlu tukar ini lagi ya cuy ya. Nah, ini pun gue sebenarnya bisa tukar. Ini gue bisa tukar 20 box langsung, kita langsung dapat 5 kunci. Nah, sebenarnya sekarang gue bisa buka 5-5nya box warna biru, tapi di next video ya cuy ya. Jadi kalian yang penasaran, kalian subscribe dulu akun gue cuy. Jadi di next video, pada saat gue upload, kalian langsung dapat notifikasi cuy ya. Jangan lupa juga diklik tombol loncengnya cuy, di sebelah subscribe itu ya cuy ya. Jadi kita akan langsung putar-putar inilah ya. Putar-putar kita dulu ya. Di sini kita nggak dapat kunci ya. Ini hadiah utamanya. Ini hadiah utamanya sama dengan event tahun lalu ya cuy ya. Dapat tasnya sama ya, dia nggak berubah. Oke, kita langsung gaskan aja. Kenapa gua gas sekarang cuy? Karena ada yang komen di aliansi gua, dia barusan dapat hari ini dengan 6 putaran saja. 6 putaran saja dia langsung dapat hari ini cuy. Jadi gua mikirnya, mungkin jika kita putar di akhir-akhir perayaan, rata-rata orang udah dapat. Jadi kita dikasih dapat itu pun makin tidak ada gitu. Kemungkinan dapatnya tidak ada. Mungkin ya logika gua aja sih, mungkin ada total yang bisa didapatkan. Contohnya, contoh 20. Jadi setelah 20 orang nggak akan dapat-dapat lagi. Contoh aja ya. Masih logika gua aja sih cuy ya. Karena 100 koin lebih kita nggak dapat sama sekali. Jadi gua pengen putar sekarang aja walaupun eventnya belum berakhir ya. Di sini 6 hari lagi. Jadi di next-next video bakal kita langsung putar-putar aja tuh ya. Jadi kali ini karena gue sudah terkumpul ada 44, jadi kita putar 44 kali cuy. Tapi kita coba sarapan dulu. Gue nggak bawa makanan ya cok. Lupa cok, tadi gue niatnya bawa sarapan. Udah lah ya, kita gaskan langsung. Semoga kita dapat tas ya cok ya. Bentar, lagunya gue hidupkan dulu. Musik ini, efek suara. Nah, biar agak lebih greget ya. Nah, ini kan lebih greget ya. Apakah kita bisa dapat tas enggak ya? Ini gue paling kesel. Anjing, gue pikir dapat cok. Gue nggak pernah dapat muter-muter gini cuy. Gue nggak tahu dosa gue di mana cuy. Roket. Kita langsung aja cuy ya. Kita habiskan langsung. Nggak usah lama-lama lagi. Gue udah kesel juga muter-muter ini sebenarnya ya. Yang Halloween kita nggak dapat. Nah, yang ini pun nggak dapat-dapat. Langsung-langsung aja coy ya. Gandum. Ha! I. Aduh. Gua nggak tahu ngomong apa, cok. Nanti gua cakap kotor. Aduh, mak. Tadi dia udah mau berhenti dalam tas loh. Ahahahahahah. Anjing. Anjay lah gas. Gak dapat. Ayolah, gue bukan mau tas itu, mau bukan untuk farming ya, untuk jalan-jalan doang, mempercantik diri doang loh. Gue nggak akan pakai tas ini juga kalau farming cuy. Jadi koleksi doang. Come on bro. Waduh, cocok.
Gua udah putar berapa ini? Gak dapat-dapat, cok. Akun gua kayaknya sial kali, cok. Bangsat. Akhirnya dapat, cok. Akhirnya dapat, ya Allah. Kita lihat dulu tasnya. Mana dia? Akhirnya kita dapat tasnya. Ah, ini dia. Ransel Rampus ya, ransel mampus. Kecepatan attack. Kita ambil dulu lah ya. Nah. Kita pakai. Wih, sini. Dia ada lampu-lampu ya. Ini cuy ya, kita ganti coba. Ini dia kalau tas biasa. Nggak bisa diem karakter gua, cok. Dia tetap ke depan ya, nggak bisa diem ke belakang ya. Nah, gini lah ya, gua tahan. Nah, koleksinya gini ya. Dia ada kekuatan, peluang menghindari serangan, saku tambahan, kecepatan, roh. Ini nggak guna kalau kalian bawa jalan-jalan. Lebih guna ini ya. Kecepatan lari, darah gua pun naik, saku tambahan. Roh pun tambah 27, lebih guna ini cuy. Tapi kalau kalian mau jalan-jalan, mau pamer, ya boleh lah ini ya. Akhirnya gue dapat ya cok ya, sekian lama butuh perjuangan, gak sia-sia gue putarnya hari ini. Jadi gue sarankan bagi kalian yang suka ngumpul koin, putar sekarang cok, jangan nunggu akhir event. Sepertinya logika gue benar cok. Jadi sekarang kita habiskan aja ya, gue gak butuh tasnya lagi, kita butuh apa ya, roket lah ya, atau ikan pun boleh lah. Untuk tasnya gue gak butuh lagi cok ya. Jadi tidak usah kasih gue tas ya, gak penting ya. Sombong kali cok. Roket boleh lah. Gua nggak tahu kalian ada yang udah selesai nggak ini misi roketnya cok? Ada yang udah capai level 25 nggak ya? Coba kalian komen bagi kalian yang udah capai, mungkin kalian beli ya. Jadi komennya cuy ya, butuh berapa roket? Kalau 3000 roket sepertinya gua nggak akan capai ya kalau akhir event. Roket gua baru 1000-an cuy. Nanti kita lihat ya setelah habis ini cuy. Ikan gak dapat-dapat, cok. Gue dari tadi dapat itu doang, apa alkohol? Nah, alkohol lagi, cuy. Udah, tas gak usah kasih gue tas. Gak penting lagi, cok. Buang aja tasnya, cok. Sombong kali ya. Udah ada satu, gak butuh lagi dia. Ha, gandum cocok. Ikan cok. Ah, trek dia wah. Gandum lagi cok. Nggak usah kasih gue tas lagi ya, gue guna anjing. Nanti kita bakal coba hancurin tasnya, bisa nggak ya? Tapi gak hancurin cok, nengok doang. Kalau hancurin amsyong lah. Kita habiskan koin lah ya. Alkoholmu lu pun. Oke, 4 lagi cuy. Alkohol lagi kah? Dom. Ih, gua nggak ada dapat ikan loh. Sepertinya dari tadi nggak dapat ikan, cok. Semoga cuy tahun depan eventnya hadiah tasnya udah beda ya. Karena tas ini sebenarnya sama dengan event tahun lalu. Wih, nggak usah tas, nggak usah. Cucuk pas gue minta, gue minta nggak dapat kemarin yang Halloween cok. Sekarang gue dapat terus dua kali, cuy, dua kali gue dapat tas. Ada yang mau ini gue bagi cok. Ini bisa gue bagi nih. Oh habis pas pas terakhir ya dapat tas lagi cok. Tuh apa gue tas dua biji?
Kita ambil aja lah ya. Nah. Enggak bisa. Nah. Cok, dapat 2, cok. Untuk apa, cok? Oke lah ya, kita pulang dulu. Gua mau pasang pohon Natal. Oh ya, roket kita ada berapa ya? Bentar. Kita ambilin dulu, cuy. Nah, ini roket kita ada. Nah, di sini gua udah terkumpul 1500 ya, cuy ya. Kita ambil dulu bagian roket, alkohol kita ambil, gandum kita biarin. Alkohol ambil, kita buat darah ya. Lalu roket ambil aja, roket, alkohol, roket. Alkohol, roket. Ini aja kayaknya alkohol, roket. Tabung. Enggak usah lah ya. Alkohol, roket, alkohol habis. Gandum. Oke, kita pulang dulu ya, cuy ya. Jadi, kalian wajib buka sekarang, cok. Jangan menunggu-nunggu ya. Gua enggak tahu hari apa hari ini. Ini hari Selasa sih. Gua enggak tahu apa laki-laki dia apa ini. Gua dapat 2, bah. Bisa pula dapat 2, cok. Ntar kita matikan musiknya, ribut kali, cok. Tadi lagu Natal, ini kan udah nggak lagu Natal. Kita matikan aja ya. Oke, kita langsung ke pohon Natal kita, cuy. Pohon Natal. Came to baby. Coming, baby. Nah, kita langsung simpan semua. Masih banyak yang kosong. Besok lah ya, cuy ya. Gue bakal lanjut besok lagi. Karena besok kita bisa langsung kumpul 9 kunci hijau ya. Lusa sepertinya kita langsung bisa kumpul 5 kunci biru ya sepertinya ya. Bentar gua hitung dulu cuy bentar ya. Kalau satu kunci hijau itu 5 kunci perunggu, berarti kita butuh 4, berarti 20 kunci perunggu. Berarti 20 kunci perunggu habis, berarti perunggu gua 8. Nanti perunggu gua 8. Tadi 5 jam lagi gua bisa tukar 15. Satu hari gua dapatnya 15 cuy, 15. Ya, pas. Besok kita beli kunci, kan besok nih gua record yang hijau. Jadi besoknya lusanya gua bisa beli kunci lagi. Nah, di situ gua record yang biru. Jadi mantul kali cuy. Besok sama lusa kalian pantau gua terus up. Maksudnya subscribe cuy, update pula. Subscribe channel gua ya bagi kalian yang belum. Biar kita lusa ya minimal nih udah pasti selesai sih lusa. Kampret kali kalau misalkan ini udah buka box semua nggak selesai, cok. Oke lah ya, berarti ini Natalnya masih 6 hari lagi ya. Oke, kita bisa, wih, udah berbentuk ya. Ini ada lonceng-lonceng sih. Oh, kalau yang udah selesai nih, contohnya ini bintang selesai nih. Lonceng selesai, tapi ada yang belum nih, ini ada yang belum nih. Nah, ini lonceng udah selesai, bisa kalian ini cuy. Nah, tengok ini. Ha, ini ada lonceng-loncengnya. Nah, sedangkan kita ada kelebihan lonceng ya cuy ya. Kita ada kelebihan lonceng. Ini nanti kita bisa tukar jadi roket. Tapi nanti aja ya, di akhir-akhir video mungkin. Siapa tahu pas ini selesai, kita bisa taruh pohon Natal lagi. Gua nggak tahu ya. Siapa tahu bisa banyak pohon Natal kita, cok. Oke lah ya. Ini tas gua 2, cok. Tas gua 2. Gak guna, anjing. Bentar. Nah, kita bisa bongkar jadi apa ini? Wih, cok. 10, cok. Lumayan ya. Dapat ini lagi. Gua hancurin dapat 10 ini, cok. 10. Ini kita geser dulu. Nah. Ini cuy ya. 10. Ini siang mayan sama ini, cok. Jadi kalau kalian dapat tas banyak, jangan dibuang ya. Sombong kali kalian kalau kalian buang, cok. Dihancurin aja ya. Jangan kalian delete. Ini kalian delete. Tai kucing lama kalian kalau kalian delete. Bagus kan kalian hancurin dapat 10. Tapi kita nggak usah hancurin lah ya. Nanti aja ya. Gue mau pamer sedikit. Laki-laki gue ini laki kali hari ini, cok. Kita simpan tas kita di bagian sini. Ini apa ini? Hancurkan aja. Nah. Nah, sombong kali, cok-cok ini ya. Soalnya di epic ya, cuy ya. Epic dia dapatnya mantul ya. Oke lah cuy ya, sampai sini aja video kita. Next video kita bakal buka box warna hijau. Jadi kalian pantau aja cuy ya.
Terima kasih yang udah menonton dan menyisakan waktunya untuk nonton video gue cuy ya. Jangan lupa juga di subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman kalian. Sampai jumpa di next video and bye-bye.